Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan seperti biasa, share ramai-ramai ya. Jadi, saya nak komen sedikit berkenaan dengan kezaliman yang berlaku di dalam negara. Jadi, kerajaan melakukan perkara yang betul, iaitu berjuang, apa orang kata, memperjuangkan kebebasan Palestin. Okey. Walaupun ya, sebenarnya perjuangan itu saya kira tak betul lah sedikit, sebab perjuang Palestin tetap perjuangkan orang, kebebasan orang Palestin, tetapi mengenakan sekatan terhadap rakyat Malaysia yang ingin mengecam PM Israel. Ya. Spanduk yang ada gambar PM Israel, yang mengutuk PM Israel, semua terlarang. Ini saya kira perjuangan yang, bagi saya secara peribadi, perjuangan palsu. Walaupun saya kata betul ya, langkah kerajaan untuk memperjuangkan Palestin, kerana ia memberi ruang kepada rakyat untuk bersama, berhimpun dan memperjuangkan orang Palestin. Tetapi perjuangan kerajaan itu sendiri pada pandangan saya palsu, kerana jika anda tidak membenarkan spanduk yang menghina atau mengutuk PM Israel, anda seolah-olah melindungi hati PM Israel. Dan seperti yang setelah saya katakan, tujuan perjuangan kita demi orang Palestin ini adalah untuk menuntut kebebasan mereka dan menuntut mereka tidak dizalimi, kerana pada ketika ini mereka dizalimi, mereka bukannya bebas. Tetapi kita bebas dan kita ada peluang untuk berjuang demi mereka, tetapi kita tidak dibenarkan di dalam perhimpunan membawa spanduk yang mengutuk orang yang menzalimi pihak yang kita perjuangkan. Itu tak masuk akal. Sebab itu perjuangan kerajaan menjadi perjuangan palsu. Dan bukan hanya dalam perhimpunan yang dianjurkan NGO, spanduk tidak dibenarkan. Ada dakwaan-dakwaan bahawa perhimpunan semalam juga spanduk tidak dibenarkan. Ya, yeah. So anyway, pada dasarnya tindakan kerajaan mengadakan perhimpunan itu sesuatu yang baik, kerana ia memberi ruang kepada rakyat untuk berhimpun memperjuangkan nasib orang Palestin. Tetapi sebelum kerajaan cuba menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka bertindak memperjuangkan kebebasan mana-mana pihak dari luar negara ataupun memperjuangkan pihak yang dizalimi, elok kerajaan membuat menumpu kepada masalah dalam negara dan hentikan kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan sendiri terhadap rakyatnya, khususnya rakyat di kawasan-kawasan pembangkang. Jadi peruntukan parlimen, bagi ahli parlimen ni adalah hak rakyat. Jadi bila kerajaan memberi peruntukan tanpa syarat kepada ahli-ahli parlimen kerajaan, tetapi mengenakan pelbagai syarat dan tidak memberikan secara automatik hak rakyat menerusi ahli-ahli parlimen pembangkang untuk tujuan pembangunan, maka itu adalah kezaliman terhadap pihak yang tidak menyokong kerajaan. Ya, ya, kerajaan tidak suka pembangkang, jadi dia hukum rakyat di kawasan pembangkang. So ini satu bentuk kezaliman. Israel tak suka Hamas, dia zalimi orang Palestin sekarang. Itu kezaliman. Tapi pada saya, kerajaan perlu perbetulkan di sini dahulu supaya rakyat yakin bila kerajaan berkata dia memperjuangkan kebebasan mana-mana pihak. Ya? Kalau kita tanya menteri, dia beri alasan dangkal. Oh, kita takut nanti diberi kepada TikTokers. Itu bukan urusan kerajaan untuk berburuk sangka terhadap mana-mana. Mungkin dia buat ni, mungkin dia buat itu. Kalau itu hak rakyat, anda kalau salurkan kepada MP kerajaan, anda perlu salurkan kepada MP pembangkang. Kerana saya pun boleh tanya balik, macam mana saya tahu MP-MP kerajaan tidak menyalurkan dana kepada TikTokers? Ya? So, hentikan kezaliman dalam negeri sebelum bertumpu kepada kezaliman di luar negara. Ya? Jangan hukum rakyat lagi. So, itu mesej saya kepada kerajaan.
Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.